Selamat datang di channel Catur Unggas. Apabila kalian nonton video ini, jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis, guys. Selamat menonton. Thanks for you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Jumpa lagi di Catur Unggas channel. Salam sejahtera untuk teman-teman semua. Salam ternak, salam sukses. Di video kali ini Catur Unggas akan berikan informasi tentang indukan ya. Jadi tentang share-share sedikit untuk pencetakan DOE. Dan sekaligus kemarin ada yang request, Mbak tolong diperlihatkan dulu untuk tempat pembibitannya. Nah, ini sebenarnya tempat pembibitan. Dan di sini adalah khusus untuk lokal ya. Jadi untuk angsanya itu kalau terdengar orang ya, mungkin memang bekas seperti itu suaranya karena ada di sebelah sini untuk angsa jumbo itu yang sering saya expose. Memang saya jarang sekali untuk expose di sini karena untuk indukan sendiri saya masih stop ya, belum bisa mencetak DOE. Saya masih fokus di indukan jumbo. Jadi ini adalah varietas lokal semua ya teman. Kalau di sini, nah ini sudah saya siapkan untuk tempat bertelurnya. Dan teman-teman ketahui untuk musim hujan lantainya ini masih tanah. Jadi di dalam ini tanah ya teman. Kalau di luar seperti ini masih lembab. Nah, di sini akan saya berikan informasi juga kenapa pada musim penghujan ini sedikit terganggu untuk indukan, walaupun tempatnya itu mungkin dibagusin ya, tapi masih ada juga teman-teman yang susah untuk mencetak DOE. Nah, informasi ini saya berikan setelah saya melihat beberapa dari teman saya juga seperti itu. Untuk indukan tuh bermasalah tuh karena musim penghujan susah sekali untuk mencetak DOE ya. Mencetak DOE atau kadang ada gangguannya. Untuk lokal sendiri saya cuma ada 1, 2, 3, yang 2 saya pindah di jumbo. Kalau yang ini varietas kemarin yang makan bulu teman sudah sebesar ini. Yang satunya ada di luar. Nah, ini ya teman. Dan itu yang berhasil hidup ya. Atau berhasil normal. Saya normalkan yang 2 ada di sebelah juga di jumbo. Nah, untuk kenapa saya tidak pernah mengekspos yang di sebelah sini karena memang tempatnya teman-teman tahu untuk tempatnya lembab. Nah, ini mungkin juga disebabkan oleh hujan dan pastinya memang seperti itu. Tapi alhamdulillah untuk entoknya sendiri sehat, tidak ada yang sakit, dan mudah-mudahan kedepannya juga seperti itu. Tipsnya kemarin sudah saya share untuk kandangnya harus dibersihkan, harus disemprot. Jadi yang utama semprot disinfektan ya teman. Dan untuk pakannya harus diperhatikan. Untuk beternak memang ada kendala-kendala, apalagi di musim hujan ya teman. Jadi banyak sekali yang sudah tidak mau meneruskan, mungkin dikarenakan terkena mata biru ataupun tempatnya tidak memadai seperti itu. Memang harus telaten. Nah, kunci utama harus telaten, dan untuk entoknya sendiri harus pakannya itu harus bernutrisi ya. Harus bernutrisi. Jadi kita tidak capek untuk ada perasaan capek, jadi harus semangat terus untuk menekuni usaha ternak ini. Jadi untuk teman-teman saya tekankan sekali lagi, untuk beternak itu tidak semudah yang di
lihat. Jadi ketika teman-teman melihat tuh kita bagus untuk ternaknya ya, tapi belum tentu untuk teman-teman terapkan tuh sudah segampang yang teman-teman lihat gitu. Jadi harus ekstra memberikan satu tips-tips agar kita tuh awet untuk usaha ternak ini, karena sudah banyak sekali yang tidak meneruskan usaha ternaknya, mungkin karena terkena mata biru ataupun setelah entoknya tidak produksi pada musim penghujan seperti ini, merasa rugi dipakan. Nah, itu kendala-kendala yang dihadapi para peternak ya teman. Dan untuk teman-teman, saya tekankan apabila memang seperti itu, apabila kita tuh punya ternak yang banyak ya, dan tentunya harus pakannya harus banyak juga, apalagi di indukan. Indukan itu kalau kita sebenarnya tujuannya untuk menghasilkan DOE, DOE tidak keluar dan pakan terus jalan, itu yang membuat kita itu capek. Nah, saya sarankan alangkah baiknya kalau hal seperti ini terjadi, kalian harus mengurangi untuk indukannya, sesuaikan dengan budget kalian. Dan seumpama kita mempunyai 5 indukan, itu kalian kurangi cuma 2, tapi berikan pakan yang bernutrisi, pastinya akan menghasilkan anakannya. Jadi kita punya 5, makan pakan jalan terus, walaupun diberi nutrisi yang bagus, tapi kalau iklimnya tidak memadai seperti ini, lembab, itu bisa mempengaruhi untuk daya tetasnya ya teman. Jadi kita kalau udah usaha nggak menghasilkan tapi dana terus jalan, itu pastinya capek di dana, capek di pikiran, capek di tenaga. Nah, langkah baiknya teman-teman mengurangi untuk populasinya dan bisa fokus di satu ternak ya. Maksudnya sedikit saja untuk peternaknya kalau musim penghujan seperti ini. Walaupun ada musim penghujan langsung tidak beternak sama sekali untuk entok. Nah, seperti itu dikarenakan memang saya tidak akan menutupi, itu pasti ada kecapean untuk pemberian pakan, untuk tidak ada pemasukan, tidak ada penghasilan dari DOE. Nah, itu sudah hal yang biasa. Jadi untuk teman-teman harus tahu seperti itu. Dan saat ini memang saya tidak mengekspos untuk di lokal, saya masih fokus di indukan. Saya masih ingin mencetak di indukan jumbo, maksudnya di indukan jumbo. Jadi tidak di lokal dulu, di jumbo saya fokuskan dulu. Nanti setelah jumbo menghasilkan, mungkin sambil menunggu di musim kemarau bisa digenjot lagi untuk pakan yang bernutrisi yang tinggi. Walaupun ini sudah saya beri pakan yang bernutrisi dari polar, dari sentrat, dari jagung ya, tapi untuk pencetakannya kalau belum terrealisasi dan belum ada, itu harus sabar saja seperti itu ya teman. Jadi di sini kita semua itu belajar, dan ternak itu tidak ada yang senior ataupun yang ahli gitu. Semua itu tergantung dari yang menciptakan ya teman. Jadi kita hanya berusaha gitu, berusaha untuk bisa mencapai hal yang kita inginkan. Nah, itu saja, share sedikit di expose di kandang pembibitan, di pembibitan lokal ya teman, kemarin yang request, dan semoga menjadi inspirasi. Dan cukup sekian sampai di sini untuk infonya di kandang indukan. Dan jangan lupa subscribe di bawah ini untuk teman-teman yang pencinta unggas, agar kita lebih semangat lagi untuk share, untuk memberikan informasi-informasi lebih akurat dan lebih penting ya teman. Dan like apabila kalian suka dengan video saya, dan jangan lupa share teman-teman yang lain agar informasi dari Catur Unggas tidak hanya sampai di kalian saja. Dan apabila ada kritik dan saran, silahkan di kolom komentar. Dan terima kasih atas segala dukungannya untuk dari teman-teman ya.
Dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time.